والهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، ini tentang 10
10 hari ini ada 3 macam. Jadi 10 hari itu ada 3 yang kemudian mempunyai keistimewaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Fajr. Jadi dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Di dalam tafsir tentang malam-malam 10 ini, paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, 10 akhir bulan Ramadan. Allah di sini bersumpah dengan 10 hari. Dengan hari-hari yang 10. Kalau kemudian itu ditafsirkan sebagai 10 hari akhir dari bulan Ramadan, itu juga masuk akal. Karena di 10 hari akhir Ramadan itu Rasulullah SAW menguatkan, menggiatkan ibadahnya. Salah satunya karena di antara malam-malam itu ada Lailatul Qadar. Kemudian ada juga yang menafsirkan, mengatakan malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, puncaknya adalah Asyura. Jadi puncaknya adalah 10 Muharram. Kita disunahkan untuk puasa selain puasa Tasu'an, puasa pada tanggal 9. Karena Rasulullah menyampaikan, seandainya tahun depan saya masih ada, saya akan puasa pada tanggal 9-nya. Ini awal 10 pertama bulan Muharram. Tetapi kebanyakan mengartikan malam-malam 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai 1 Dzulhijjah sampai puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini yang dimaksud dengan hari-hari yang 10. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mempunyai keistimewaan. Selain keistimewaan, bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haram. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam surat At-Taubah itu, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna 12 syahra fi kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah itu bisa dilihat bahwasanya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut-turut itu bulan Dzulhijjah, bulan Hijjah, dan Muharram. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan Dzulhijjah itu sendiri bulan yang mulia, dilipat gandakan amal kebaikan. Tetapi sebaliknya, perbuatan buruk itu juga nilainya itu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya amal kebaikan kita yang dinilai banyak oleh Allah, tetapi perbuatan buruk kita pun itu pun kemudian dinilai lebih. Jadi hukumannya, dosanya itu juga lebih banyak daripada dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Ini nanti sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan pertanyaan. Yas'alunaka 'anisyahril harami qitalin fi. Mereka bertanya tentang bulan haram ketika terjadi pertempuran di sana. Ini kita tidak bahas itu karena itu nanti pembahasannya akan semakin menarik kalau sebenarnya dikaitkan dengan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, pada poin yang pertama di situ kami jelaskan
bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini 10 hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Selain karena termasuk dari bulan-bulan haram, juga karena menjadi tempat berkumpulnya semua bentuk ibadah di hari-hari tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bulan itu Ramadan. Di bulan Ramadan kita menjalankan seluruh ibadah pada waktu yang bersamaan. Tetapi ada yang tidak dilaksanakan, yaitu haji. Tetapi di bulan Dzulhijjah umat muslim, terutama yang melaksanakan ibadah haji, itu melaksanakan seluruh amal ibadah, termasuk salah satu rukun Islam bagi orang yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sehingga di bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari yang pertama, itu hampir semua ibadah itu dilaksanakan oleh umat Islam. Sholat, pasti. Puasa, iya. Apalagi yang tidak melaksanakan haji, disunahkan puasa Arafah. Kemudian haji bagi yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ibadah sunnah yang lainnya itu mereka yang melaksanakan ibadah haji terkondisikan dengan suasana, dengan tempat, mereka melipat gandakan ibadahnya. Kita pun juga seperti itu. Ada ibadah yang kemudian juga kita laksanakan secara serentak, yaitu sholat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, seluruh umat Islam itu disunnahkan, dianjurkan untuk keluar menuju ke tempat sholat mereka. Apakah itu lapangan, apakah itu masjid, semua berbondong-bondong keluar menuju ke tempat sholat itu, memeriahkan suasana hari raya, kan seperti itu. Nah, jadi inilah kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mempunyai banyak keutamaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan melihat ada ibadah yang hanya dilaksanakan oleh mereka yang haji, tidak dilaksanakan mereka yang tidak haji. Tetapi ada yang dilaksanakan mereka yang tidak haji, tetapi tidak boleh dilaksanakan oleh mereka yang haji. Maka seakan-akan bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan mereka yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak. Jadi maupun yang tidak. Inilah yang sebenarnya perenungan yang luar biasa begitu kita masuk bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada poin yang kedua. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya keistimewaan bulan ini, keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini bahkan tidak bisa dibandingkan bahkan dengan jihad fisabilillah. Karena memang pahalanya Masya Allah luar biasa. Penghormatan Allah terhadap mereka yang beribadah di bulan Dzulhijjah juga luar biasa. Dan ada mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar jihadnya perempuan, orang-orang yang lemah. Jadi jihadnya perempuan itu ketika mereka tidak boleh berperang, orang-orang tua juga tidak boleh berperang, ya jihadnya melaksanakan ibadah haji. Maka kadang-kadang kalau merenungi hadis ini sekarang terbalik, semua layak untuk haji, walaupun itu aturan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi memang itu aturan, bukan dari pemerintah Indonesia. Mereka membatasi yang melaksanakan ibadah haji tahun ini maksimal 65 tahun.
Jadi usianya 65 lewat 1 atau 2 hari ya boleh. Itu kalau ada seperti itu betulnya luar biasa. Jadi pikirnya apa? Dulu kenapa enggak dimajukan sehari biar bisa berangkat kalau ini kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini ada hadis yang hampir sama dengan hadis yang kita baca tadi, tetapi Rasulullah menjelaskan keutamaannya. Saya baca, kita baca hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah? Nabi menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, yaitu mati syahid. Jadi mati syahid itu kan sebenarnya impian orang yang beriman. Apakah kemudian syahidnya di medan pertempuran dalam arti pertempuran senjata, maupun kemudian di medan pertempuran dalam menegakkan agama Allah semampu kita. Panjenengan kita ini berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Mengajak pada kebaikan, kemudian mengingatkan saudara-saudara kita semampu kita, apakah dengan ucapan atau kemudian dengan sikap, itu juga bagian dari itu. Kalau ini diniatkan untuk mengajak kebaikan, insya Allah termasuk jihad fisabilillah. Maka Imam Syafi'i juga menyampaikan, seandainya Al-Quran ini hanya turun salat Al-Asr cukup. Jadi kalau Al-Quran ini yang turun salat Al-Asr cukup. Karena apa? Karena di dalam salat Al-Asr itu Allah sampaikan bahwasanya manusia itu merugi kecuali 4 golongan. Jadi wal-asri innal insana lafi khusri. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Artinya semua manusia itu illa, kecuali illal ladzina amanu, iman. Maka kalau tidak ada iman ya tidak bisa. Sebaik apapun orangnya, tanpa ada iman kepada Allah tidak bisa. Mungkin apa? Iman ini kuncinya masuk surga. Miftahul jannah la ilaha. Tanpa itu tidak bisa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Berbuat baik setelah beriman, kemudian dibuktikan dengan perbuatan baik. Ya apapun itu, apakah perbuatan baik ini dalam bentuk ibadah, ya ibadah kita sama Allah baik. Dan juga perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dengan apa, misalnya punya pasangan, dengan anak, keluarga, kemudian dengan masyarakat, di tempat kita bekerja, bagian dari amal saleh. Tetapi kan kemudian tidak cukup ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq dan wa tawasaw bis sabr. Di situ saling menasihati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Asr itu menasihati itu bukan dari satu pihak. Menasehati itu saling. Jadi Nyun Sewu, menasehati itu bukan dari satu kelompok saja atau satu orang. Saya menasehati panjenengan, kemudian saya tidak dinasehati, tidak seperti itu. Menasehati itu saling. Karena manusia itu tempat lupa, tidak ada yang tidak lupa. Kalau ada manusia tidak lupa, boleh jadi dia tidak manusia. Sumiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia karena lupa. Dan lupa itu menurut saya bukan hanya mereka yang tua,
yang muda juga bisa kena lupa kan gitu. Meskipun orang yang tua lebih sering lupa. Jadi watawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menasihati itu ada ada dasarnya, yaitu kebenaran itu dalam Islam, yang kebenaran itu dalam Al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah maupun dalam syariat Islam itu sendiri. Kita menasihati seperti itu. Kemudian namanya nasihat, menasihati orang itu tidak sekali nasihat kemudian langsung sadar. Bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu boleh jadi dinasihati tidak mungkin-mungkin. Tapi kewajiban menasihati terus-menerus. Maka kemudian setelah apa, watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Jadi menasihati dalam kesabaran. Kalau mungkin panjenengan ingat kisah pada zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi perang Badar, salah satu yang mungkin perang Badar itu pada waktu itu kafilah dagangnya Abu Sufyan itu lolos, tetapi orang Quraisy tetap ngajak perang. Abu Sufyan masih dalam kekafirannya. Tetapi pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah masuk kota Makkah, salah satu yang masuk Islam adalah Abu Sufyan. Itu setelah sekian lama. Di waktu yang panjang orang mendapatkan hidayah. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah doa yang tanpa batas. Maka kalau kemudian ada keluarga, ada tetangga, ada orang lain yang kita anggap berbuat tidak baik, doakan yang baik. Siapa tahu kalau kemudian kita sudah tidak ada, boleh jadi Allah akan memberikan hidayah di akhir itu. Apa pengaruh doa yang luar biasa. Ya, kita kembali ke sini. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah itu lebih daripada jihad jalan Allah. Jadi jihad jalan Allah itu pahalanya masya Allah luar biasa. Tetapi memang tidak boleh menempatkan jihad ini tidak pada tempatnya. Karena mohon maaf, salah satu istilah dalam Islam yang sekarang ini menjadi antipati atau kemudian dianggap sebagai kata-kata yang tidak baik, salah satunya adalah jihad. Kalau ada orang cerita masalah jihad, berarti teroris. Padahal itu istilah dalam Islam. Kalau mau seperti itu, kata-kata jihad dalam Quran hilangkan saja. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran istilah atau ungkapan wajahu fi sabilillahi haqqal jihad. Itu banyak. Ya. Insyaallah nanti pada waktunya insyaallah mungkin ada pembahasan masalah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin yang ketiga di situ kami sampaikan yang dimaksud dengan amal soleh yang perlu kita tingkatkan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu semua bentuk amal soleh. Apakah itu dalam bentuk ibadah wajibnya, ataukah kemudian ibadah sunnahnya, ataukah kemudian amal soleh yang terkait dengan kehidupan sosial. Dan ini nampak di bulan Dzulhijjah. Puncaknya apa? Yaitu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu hakikatnya adalah hubungan manusia dengan Allah. Tetapi dampaknya, pengaruhnya itu ada dalam hubungan manusia dengan sesama manusia. Tidak boleh dibalik. Kurban itu ibadah sosial. Iya memang, tetapi yang utama kurban itu adalah ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sampaikan, yang Allah terima itu bukan dagingnya,
kong dagingnya mandi dengan makan, kan? Bukan darahnya, karena darahnya kemudian dikubur. Tetapi yang sampai kepada Allah itu takwanya. Kalau dagingnya, kulitnya, kepalanya, ya sampai ke kita. Bentuknya sampai ke kita, nanti ada tiga. Ya, kemudian di antara amal soleh yang cukup spesifik di bulan Dzulhijjah ini paling tidak ada lima. Tadi saya sampaikan ada yang dikerjakan oleh jamaah haji dan ada yang dikerjakan mereka yang tidak melaksanakan ibadah sebagai pengganti. Nah, meskipun ibadah apa nilai pahalanya berbeda. Di antara amal soleh tersebut yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah yang pertama adalah haji dan umrah. Jadi bulan Dzulhijjah ini ibadah haji menempati urutan yang pertama. Meskipun manis tatoa ilaihi sabi. Ibadah haji ini bagi mereka yang bisa atau mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Bagi yang mampu, ya bentuk kemampuan itu memang yang pertama secara materi, kemudian baru dan fisik dan lain-lainnya. Kalau sekarang bentuk kemampuan itu yang pertama itu dapat porsi haji sambil kemudian menunggu Jawa Tengah daftar sekarang 30 tahun lagi panjenengan. Jadi di tempat yang lain ada lebih, ada yang 35 dan sampai 40 tahun. Jadi Bapak Ibu mungkin punya putra, punya cucu, panjenengan punya kelapangan rezeki, sudah cukup bisa didaftarkan dan didaftarkan. Siapa tahu nanti ketika mereka dewasa mengangkat yang lain, mengangkat calon suaminya, mengangkat istrinya, atau kemudian malah mengangkat yang lain itu bisa. Karena aturan sekarang itu sudah cukup baik terkait dengan pengganti atau makrom itu sudah baik, tidak seperti yang dulu. Ini haji dan umrah. Nah, kita nggak bisa. Yang tidak berangkat ya tidak. Ya seperti mungkin kemarin kami sampaikan, yang tidak berangkat ya hanya berharap pada saudara kita yang berangkat untuk didoakan kita bisa menuju ke Baitullah. Apapun caranya. Karena kalau Allah, panggilan Allah itu sudah ada, sebenarnya cara apapun bisa. Meskipun normalnya ya punya porsi. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya tidak bisa. Tetapi Allah bisa memanggil di luar itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir, yaitu tahlil, takbir dan tahmid sejak masuk bulan Dzulhijjah. Biasanya kita ini membaca takbir, tahlil, tahmid itu malam Idul Adha. Jadi maghrib Idul Adha kita habis buka puasa Arafah, malamnya kemudian kita takbiran sampai sore tanggal 13. Tetapi hadis ini menjelaskan begitu masuk bulan Dzulhijjah perbanyak. Ya mungkin kalau untuk bersama-sama itu di akhir tanggal 10 tadi menjelang Idul Adha, kemudian sampai hari Tasyrik selesai. Tetapi di luar itu kita bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Selesai sholat, selain membaca zikir yang biasa kita baca, tambah membaca takbiran yang mungkin sendiri-sendiri. Bisa seperti itu atau kemudian terpisah. Dan Allah,
berlebihan, mereka bertasbih, mereka bisa tawaf. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya ini yang bisa kita lakukan. Di saat mereka bertasbih, bertahlil, bertalbiyah di tanah suci, kita melakukan ini. Jadi kadang-kadang kita lupa terhadap amalan ringan, tetapi pahalanya banyak. Kan dulu pernah kita bahas juga di awal-awal itu, Rasulullah SAW menyampaikan kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. Dua kalimat mudah ringan diucapkan melalui lisan, kemudian berat timbangannya di sisi Allah, dan keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibatani 'inda Rahman. Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya. Yang mudah ringan. Apa kesandung subhanallah dari Allah. Astagfirullah. Seringkali kita kesandung bukan kemudian ingat Allah. Kesandung malah kemudian yang kadang-kadang kebun binatang tuh kok ya seperti apa gitu. Jerapah enggak pernah ya, Pak. Panggil dengan kesandung kemudian semut, gajah enggak pernah. Kasihan yang sudah di apa? Diomongkan itu kan kasihan binatangnya. Ya, mulailah hal-hal ringan itu kemudian di lupa, kemudian apapun ini kita mulai dengan zikir. Zikir itu mengingat Allah. Kata Allah, ala bidzikrillahi ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati akan mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Tidak hanya mengingat Allah saat kita beribadah itu, di luar kita juga sama. Panjenengan naik motor, naik mobil itu sambil berpikir. Nah, ada kalau nggak salah di sekitar Jogja itu kalau nggak salah ada Asmaul Husna ya, ada Asmaul Husna. Itu apa ya, kalau kita bisa baca kita diingatkan dengan hal-hal kecil yang punya hafalan dari Al-Qur'an sampai atas sambil nyetir mobil baca Al-Qur'an dari dan seterusnya. Ini cukup untuk memberikan kita mengingat Allah dalam kondisi apa itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini juga bisa dilaksanakan mereka yang berhaji dan mereka yang tidak berhaji. Yang ketiga juga sama, orang yang melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakan ibadah haji bisa melakukan ini, yaitu berkurban. Jadi kurban ini merupakan sunnah yang dikuatkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang kemudian diberikan kekuasaan rezeki kemudian tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan kurban ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kalau bahasa Arab banyak itu kafir. Kautsar banyaknya banyak. Artinya pemberian Allah itu berlipat-lipat tidak terhitung. Maka diungkapkan dengan kautsar. Meskipun juga al-kautsar ini diartikan sebagai telaga yang ada di surga. Kalau kita menyadari nikmat yang Allah berikan itu banyak, maka lakukan dua hal. Yang satu hal insyaallah sudah kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Fasholli lirabbika. Jadi yang pertama, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Saudara-saudara kita, alhamdulillah mereka juga melaksanakan sholat di rumah meskipun tidak bisa berjamaah ke masjid, tapi mereka sholat. Tetapi bentuk syukur kepada Allah adalah di wanhar, maka sembelihlah, berkurbanlah. Maka kurban ini sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, tetapi dampaknya itu bisa dirasakan oleh orang banyak.
Karena dampaknya bisa dirasakan oleh orang banyak, maka Rasulullah menyampaikan tiga hal. Jadi pada waktu itu ketika terjadi kurban, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seperti apa harus kami lakukan seperti tahun yang kemarin? Maka Rasulullah menyampaikan, iya, tetapi lakukan tiga hal. Wudu, kemudian watasaddaq, wadzakir. Makanlah, di sini ada Bapak Ibu, makanlah. Jadi kurban itu bisa kita makan. Kemudian berikanlah kepada orang lain, disedekahkan. Kemudian yang ketiga, wadzakir simpan. Kenapa? Ada asbabul wurudnya, serta simpanlah sebagiannya. Karena pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan makanan, maka aku ingin supaya kalian membantu mereka dalam hal ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kurban yang kita sembelih itu sebenarnya sebagian, alangkah baiknya kalau memungkinkan dan kalau bisa itu memang disimpan untuk kegiatan sosial. Apalagi di Indonesia ini kan, Semarang lah, ya di Indonesia ini kan sekarang akhir-akhir ini jadi tempat bencana. Ya memang ada pengumpulan dana, tetapi ketika ada yang terkumpul dari hewan atau dari daging kurban ini yang bisa diawetkan sekian lama, itu kan sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Saudi kan syariatnya begini, kurban yang di tanah suci dipotong di tanah suci dan disebarkan untuk fakir miskin yang ada di haram. Tapi kan itu tidak masuk akal. Yang haji normalnya biasanya 2 juta sampai 3 juta. Artinya ada minimal 3 juta kambing yang dipotong. Ya, masa orang Mekah suruh makan kambing sebanyak 3 juta? Kan enggak masuk akal. Nah, maka kemudian hewan-hewan itu dipetik SK, kemudian dibagi ke beberapa negara yang membutuhkan. Indonesia dulu pernah dapat itu. Indonesia pernah dapat Afrika, kemudian waktu itu dapat Bosnia, Palestina, itu dapat hewan kurban dari jamaah. Dan ini sebenarnya bisa kita lakukan. Beberapa lembaga amil zakat juga sudah merintis itu di Indonesia. Maka ini 3 hal. Kalau kalau tidak, yang kemudian kita bagi. Memang uniknya ada yang mengumpulkan daging kemudian dijual. Ya itu yang ketiga, berkurban. Kemudian yang keempat, ini hanya untuk orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu puasa Arafah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak boleh berpuasa sewaktu mereka wukuf di Arafah. Kita yang tidak wukuf puasa. Jadi yang tidak wukuf kita puasa. Puasa Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa itu bertaubat, kemudian tidak mengulang. Kemudian kalau dosa terhadap sesama manusia, hak manusia itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini puasa Ramadan, nanti kita memantau pelaksanaan puasa Ramadan. Ketika kemungkinan ada perbedaan awal kerja, maka akan ada perbedaan pelaksanaan puasa Ramadan. Tidak masalah. Yang penting puasa Ramadan di tanggal 9. Jadi bukan nanti tanggal 10, aku akan tanggal 10 baik, tanggal 20 baik, ya. Yang penting tanggal 9, kalendernya mana, penting tanggal 9 bekerja, puasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima ini, amalan di bulan Dzulhijjah, ini bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu sholat Idul Adha. Mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan, tidak dianjurkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bahkan ketika pada waktu dari tanggal 9, 10, 11,
11, 12 sampai 13 itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak ada sholat Jumat bagi jamaah haji. Melaksanakan boleh atau tidak? Ya, boleh. Tetapi utamanya tidak melaksanakan ibadah haji. Apalagi infonya tahun ini Haji Akbar. Haji Akbar itu ketika wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Dan itu tidak ada khutbah khutbah nanti. Ini khutbah wukuf, satunya khutbah Jumat tidak. Ya hanya khutbah wukuf. Salatnya ya kemudian salat duhur dan salat asar jamaah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Kita berada di bulan haram, di akhir bulan Dzulhijjah, dan insyaallah kita masuk bulan Dzulhijjah, saling menasihati, saling mengingatkan. Semoga kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amal ibadah dengan amal soleh, tidak lain untuk kebaikan kita di dunia dan juga untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, kalau masih ada waktu monggo dipersilakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Allah saya rasa begitu ya Bapak Ibu.